Perusahaan antariksa Neumann di Australia Selatan bergabung dengan organisasi antariksa dari upaya internasional untuk mendaur ulang puing-puing ruang angkasa yang berbahaya menjadi bahan bakar roket di luar angkasa. Seperti dilansir dari The Guardian Minggu 21 November 2021, orbit bumi semakin tersumbat dengan puing-puing dari pesawat ruang angkasa tua. Satelit mati dan bagian roket bekas berputar dengan kecepatan 28.000 km per jam menimbulkan ancaman bagi satelit komunikasi dan stasiun luar angkasa internasional atau ISS. Kecepatan itu dapat menimbulkan risiko bagi fasilitas seperti ISS serta manusia di dalamnya meskipun hanya terkena sekrup kecil atau serpihan cat. Perusahaan sedang mengembangkan sistem propulsi listrik di luar angkasa yang dapat digunakan di orbit rendah bumi untuk memperluas misi pesawat ruang angkasa memindahkan satelit atau mendekorasi. Perusahaan juga bekerja sama dengan 3 perusahaan lain untuk mengubah sampah antariksa menjadi bahan bakar untuk sistem propulsi. Pekan lalu, aksi Rusia menembakkan rudal menyebabkan salah satu satelitnya hancur dan pecahannya terbang ke luar angkasa. Amerika Serikat menggambarkan puing-puing itu sebagai ancaman kepentingan semua negara. Skenario kasus terburuk adalah tabrakan beruntun antara sampah antariksa yang lebih kecil hingga orbit menjadi tidak dapat digunakan. Situasi ini dikenal sebagai efek Kessler. Perusahaan asal Korea Selatan bernama Neumann Space telah mengembangkan sistem propulsi listrik di luar angkasa yang dapat digunakan di orbit rendah bumi untuk memperluas misi pesawat ruang angkasa memindahkan satelit atau mengorbit ulang sampah antariksa. Seperti yang dikutip dari The Guardian, sistem propulsi Neumann Space dapat menggunakan batang logam tersebut sebagai bahan bakar. Sistem mereka akan mengionisasi logam yang kemudian menciptakan daya dorong untuk memindahkan objek di sekitar orbit. CEO Neumann Space Harpa Astier mengatakan, ketika Neumann didekati untuk menjadi bagian dari rantai pasokan untuk melelehkan logam di luar angkasa, dia pikir itu adalah rencana futuristik sekaligus rumit karena tak semudah kelihatannya. Menurutnya, mendaur ulang sampah ketimbang menghancurkannya adalah sebuah dimensi lain yang membawa manfaat lebih. Kini dia yakin rencana futuristik tersebut bisa dilakukan.